undangan yang ingin berfoto-foto dengan kedua mempelai silakan. Us cocok us. Di sana pacarnya awas lu turun, awas lu. Enggak ada pacarnya, enggak ada. DP-in aja gope. Kita minta mau bapak. Tanya ini enggak usah nanya namanya siapa. Neng, namanya siapa? Neng ikut aku dangdutan. Tanya namanya. Kamu namanya siapa? Nama saya Nita. Beli sih begini, dia ngeliat lo kayak ngeliat tempolong. Mau pegel dong. Nita. Nita. Oh Nita. Nita. Alhamdulillah. Tanya udah punya pacar Neng? Langsung pak. Langsung aja. Ustadz udah ada tuh kiai ya, banyak ya. Di depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi alisidki wal wafa. Kiai saya, guru saya Pak Kiai Sapira ini perumahan, tapi amal-amaliannya kayak lingkungan biasa. Ada riungan, ada pengajian, gak hilang gitu. Maka saya bangga benar-benar. Ya, ini mohon doanya ibu saudara. Kalau seorang nyebut ini anak-anak saya, Daus Mini Fadil Ceria, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kekuatan. Kenapa saya minta memberikan kekuatan? Karena apes ibu, dia kecil-kecil punya istrinya udah dua. Serius, bu, serius, jangan dianggap kecil, ayo aduh deh, dianggapnya temennya uspul gitu. Ya, dia punya ini udah dua, punya istrinya juga udah dua, yang satunya hilang dijemput racing, yang satunya kemarin sengketa Tuhan ya. Makanya saya mohon doakan mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan, selalu dikasih kekuatan. Sekaligus saya promosikan kalau Pak Wali Kota Pak Pani Sabrubin selalu bawa anak kandungnya, ya saya anak dapat nunggu nih. Ya, kalau Pak Wali Kota selalu mempromosikan anaknya, saya juga insya Allah mempromosikan anak saya ini. Tapi bukan untuk nyalen tangan zaman, supaya cepat dapat jodoh. Ya, karena kasihan Gus Mecilik, jodoh yang punya sengketa baik. Ini dua-duanya artis pelawak, Bu. Ya, tuh udah cepetan. Iya, ini mau. Bapak masih ngomong aja. Gantian dong. Ya, Pak ya. Cek. Enak nih. Bapak kemana, Pak? Ini papa aku pergi. Oh. Aku kan gimana papa? Ntar aku ingat apa sih? Pampersnya bocor. Dikit. Ini mau bapak lagi pakai kesana. Ya jangan dorong-dorong Pak, nih jatuh Pak. Kayak wibrak. Miu. Ini sih. Cewek-cewek. Ini kepel di dia. Gelendotan di tiang. Kenapa dek? Mau beli kucing angora? Angora? Aku kan kucing-kucingan toko. Oh gini dong tangannya. Ini salam. Ini mau. Dikirang banget. Orang kita yang lagi kerja dikirang banget di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau kata Ustaz itu, kalau kita yang salam, yang denger yang jawab, jangan diambil semua. Nah ini nih,
Memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Sunnah dapat pahala nggak? Dapat lah. Menjawab? Wajib. Dapat pahala? Dapat. Ya aku pengen sunnah dapat, wajib dapat. Ngaji om. Ayo sunnah. Ih, jangan makan nasi basic dulu. Baru ngaji, tuh kan ada basic datang. Baru ini kan bang, lihat anak kecil serakah, pantesan bininya kabur. Buat. Ya, ya. Baik, saya bicara dulu Bu ya. Izin ya lanjut dulu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izin sebelum berbicara ke lebih lanjut terlebih saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan, atas undangan sekaligus atas pengakuan yang terus-menerus ya Pak Ustaz Muin yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Sapira kepada pribadi saya. Sababia wasilah waktu dan kesempatan, wasilahnya undangan juga sekaligus pengakuan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya masih bisa bersilaturahmi sekaligus juga masih bisa dipertemukan dengan seluruh keluarga besar saya di Sapira tercinta ini. Dan seringkali saya omong setiap tahun Kang Haji, sababila wasilahnya saya diundang dan juga ada waktu dan kesempatan, alhamdulillah setiap tahun saya masih bisa bertemukan dengan masyarakat saya yang nata-nata 4 tahun yang lalu telah mampu mengangkat harkat martabat saya dari orang biasa menjadi wakil wali kota Serang. Ya tentu ini merupakan satu kebahagiaan buat saya, merupakan satu penghormatan buat pribadi saya. Saking bangganya saya kepada keluarga besar Sapira, malam ini saya persembahkan botol kecap. Terus ini, saking bangganya Bu, saya saking bangga sudah diaku terus menerus oleh masyarakat. Maka intinya saya kenapa bawa pada Daus Mini ini, di samping saya pengen mensukseskan siar Islam dalam rangka Maulid Nabi, yang kedua biar masyarakatnya tidak ngantuk, jamaahnya tidak ngantuk, pengen ada senang dulu diketawain sama Daus Mini. Gitu ya Bu ya. Yang kedua, tentu baik secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Serang, saya merasa berbangga hati, bersyukur sekaligus apresiasi yang sangat Maulid Nabi di Sapira. Kakanda saya, orang tua saya, guru saya, selaku anggota DPRD Kota Serang, ya sekaligus calon anggota DPR Provinsi Banten, Pak Haji Amanuddin Tohir. Nama Daus, ini najis. Mana tadi ibu? Mana? Ya ini, saya sini neng. Oh, kirain mau naik. Naik sini. Ayo sini nggak apa-apa. Busetnya, busetnya. Ayo, malam ya. Busetnya, naik busetnya. Busetnya suruh naik ini busetnya. Ayo ayo. Sekretaris dapur apa mana? Ibu sekretaris dapur sini naik ayo. Ayo Bu. Nah kan yang orang dapur beneran. Udah sini ayo, ayo udah malam ya. Ayo Bu. Ya cepat-cepat yuk. Satu lagi Bu, satu lagi. Nah. Ya. Ya udah, Dil, udah ayo. Udah, pas, ayo. Dulu. 2 3 4 5. Udah ya. Ya. Terus suruh bongkar panggung, suruh ngapain? Ini kepo. Ya, sini ya, kita mulai ya. Ya. Emonyo. Ini ribet banget nih. Ya, ya, dah, ayo. Busetnya bisa cicin, busetnya. Ya. Kita tanya dari Marsanda dulu ya. Ngapain sih, Pak? Ya. Ibu namanya siapa? Heri ya, Mama Ayah. Mama Ayat. Mama Ayat. Mama Ayat. Namanya Mama Ayat. Punya suami Pak Pocong. Karena harus kembali ke tujuhnya. Punya suami iya. Pak Pocong dulu. Ya, jadi Mama Ayat. Oh Mama Ayat. Itu nama anaknya, anaknya Mahmud. Mama Mahmud. Ibu atau Mama Ayat ya. Ini kan kita hadir di acara Maulid. Biar tahu ntar ngajarin anaknya pinter nanti mamanya ya. Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari apa, bulan apa, tahun apa? Ya. 12 kapan Desember? Awal, awal. Tahunnya kelinci. Ah, kucing, kucing apa? Jadi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Iya, pada jam berapa? Tapi kan madukun beranaknya. Beda
kau kan ya. Dia kasihin. Ini pusatnya ini. Udah Mak Mayat. Oh iya. Iya makasih Mak ya. Mak. Sehat ya. Aki dulu Mak yang turun Mak. Iya. Terus. Pusat langsung dipalu sama cucunya. Lato-lato katanya. Ketahuannya enggak kabe. Cucunya sudah amprit. Ya. Ya, jangan yang susah-susah. Jangan susah-susah. Namanya siapa, Neng? Rara aja. Mau yang gampang kan? Iya. Nah, yang gampang aja dah. Berapa ukuran sepatu dari? Aduh, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu gimana? Ah, ini lagi awak. Lagi kuis, kenapa jadi Allah urusannya? Eh Markona jawab. Emangnya lagi curhat? Ya. Nih kasih pilihan, 24, 25, 26. 24, 20 ulang tahun saya. 24. Bodoh amat. Bodoh amat. Dikasih pilihan 24, 25, 26, dia 20. Bodoh amat. Di antara 3, 24, 25, 26. 24. 24, betul apa salah? Betul. Terima kasih. Ambil sendiri. Ya. Gak ada main ordernya abisnya. Nah. Udah. Gak mau. Udah. Nih. Mau gak? Iya dah. Iya. Lumayan. Mau gak? Lumayan buat ntar. Kantongin. Ada nomor WA. Nomor WA. Ntar tergampang bisa ya, DM. Iya. Bisa. Iya. Ada. Udah ada berisik. Iya. Tadi suruh maju gak mau. Sekarang lu pecicilan. Emaknya ngidam petasan rente. Tadi suruh maju gak mau. Neng namanya siapa Neng? Fitri. Fitri hilang. Duitnya mana betul? Udah dia. Baru ini tuyul hilang duit. Biasa nyolong duit. Kebanyakan kartu. Jawabannya Aminah dan Abdullah. Betul apa salah? Betul. Seorang kocak-kocak ya. Ish. Beli lato-lato. Borok sikut loh. Buat beli lato-lato. Iya lah. Daus, duda. Duda. Tangannya berasa habis dari kulkas, Neng. Indri. Duda. Duda. Saran. Buset dipalak lagi sama adeknya. Si keluarganya Mak Ayat. Itu si anak. Siapa aja dimintain duit. Om Buin. Iya. Neng namanya siapa, Neng? Iya. Kita Febi. Aman, tenang. Febi, ya. Nah, biar paham, Neng, ilmunya ya. Datang ke sini biar ada ilmunya. Rasulullah memiliki 4 khalifah. Ya, siapa saja nama-namanya? Ada kisi-kisi. Kisi-kisi apa? Sahabat. Panggung tuh ada kisi-kisinya tuh panggung. Ada 4 sahabat. 4 sahabat yang menjadi khalifah. Depannya Abu Bakar. Selebihnya sebutin. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada Ali. Umar bin Khattab. Lalu ada Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Ali. Waduh. Ali bin Abi Thalib. Siapa ya? Siapa ya? Pak miris kan Pak? Datang ke pengajian, datang ke maulid, begini aja nggak tahu. Ali bin Abi Thalib. Dari awal. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mana jantungnya cuma segini? Aduh, takut PA, kaget pun saya pak. Aduh, Silakan turun neng. Baik untuk para tamu undangan yang ingin berfoto-foto dengan kedua mempelai silakan. Wis cocok wis. Di sana pacarnya awas lu turun, awas lu. Enggak ada pacarnya enggak ada. DP-in aja gope. Kita minta mau bapak. Tanya ini enggak usah nanya namanya siapa. Neng namanya siapa? Neng ikut aku dangdutan. Tanya namanya. Kamu namanya siapa? Nama saya Nita. Beli sih begini, dia ngeliat lo kayak ngeliat tempolong. Mau pegel dong, Kak. Nita. Nita. Oh, Nita. Nita. Tanya, udah punya pacar, Neng? Belum.
Ustaz udah ada tuh kiai ya, banyak ya. Di depan. Ya, pertanyaannya yang gampang ya. Tadi Bapak Wakil Wali Kota sudah memberikan sambutan. Siapakah nama lengkap beliau? Bapak aku loh. Betul Mas Salam. Benar. Ini ada sedikit DP dari aku. Ya, tanda. Saya terima nikah dan kawinnya. Nita dengan empet-empetan. Trompet dong. Makasih Neng Nita ya. Iya, rumahnya sebelah mana Neng? Us di sana Us. Oh, di atas punggung. Ampura Pak Kiai, Mbak Ampura, Pak Ustaz, mohon maaf lahir batin. Saya sekali lagi saya tidak ada maksud sedikit pun untuk mencampur adukan urusan pengajian dengan ketawa-ketawa. Saya berharap hanya karena kita dalam rangka memeriahkan, berarti kan kitanya harus senang dulu. Kalau udah senang, insya Allah nanti pas begitu Pak Kiai masih tausiah, saya yakin ya mendengarkannya khusyuk pasti ya. Gitu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak rasa tak cukupkan sekian Pak Jaman. Cuma sebelum saya tutup salam, mohon maaf lahir batin mungkin saya tidak bisa mengikuti acara di sini sampai selesai. Karena setelah di sini saya ada undangan dari Lontar, setelah dari Lontar ke Taman Sari. Mungkin itu ya hambura lahir batin, biasanya kita sampai selesai di sini. Untuk malam ini mungkin saya lebih pamit duluan. Izin Pak Jaman ya, Pak Kiai izin. Mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinash shiratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq. Wallahu musta'an wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekali lagi kami cuma terima kasih, mohon doa restunya. Semoga Bapak Haji Subadi Usuluddin SH MSI diamanatkan untuk menjadi anggota legislatif.